Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kamu. Jangan lupa komen di bawah ini. Selamat datang di Desa Datar, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita The Bacot Channel. Kali ini kita lagi ada di Kota Pemalang, tepatnya di desa apa guys? Desa Datar. Nah teman-teman, kita bakal jalan-jalan nih, jalan-jalan pagi ceritanya. Pagi ini kita mulai dengan berjalan-jalan santai nih guys, di pinggir sawah, tepatnya di desa Datar. Walaupun jalannya gak datar guys, turun naik ini, tapi seru guys. Di sekitar kita ini pematang sawah. Untuk burung. Nah, di atas ada Gunung Slamet guys, kelihatan kan? Pokoknya view-nya keren banget. Nah, buat kalian yang main ke daerah Pemalang, jangan lupa mampir ke Desa Datar. Karena view-nya bagus banget cuy. Masih alami, udaranya juga masih seger banget. Pokoknya kita bakal muter-muter nih terus. Kita bakal lihat pemandangan di Desa Datar ini. Kita menuju ke ya, sebelum kita menuju ke wisata Gucci. Pemandian air panas di sana. Oke, jangan kemana-mana ya guys. Tetap saksikan The Bacot Channel. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, karena subscribe itu gratis. Hai guys, ketemu lagi di The Bacot Channel. Oh ya, kebetulan sebelum kita panjang lebar dulu nih, kita kasih tahu dulu, kita sekarang berada di Desa Datar, tepatnya di Kabupaten Pemalang. Oh ya, kecamatannya Warung Pring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa Datar ini terbagi menjadi 4. Itu ada Datar Tugu Kerajaan, Tugu Karang, sama Tugu Salam. Dan satu lagi ada Tugu Cilincing, tepatnya di sebelah sana, di balik bukit itu. Oh ya, sedikit cerita. Jadi di Desa Datar ini kebanyakan mayoritasnya sih pekerjanya sebagai petani. Seperti yang kalian lihat nih, sekarang saya ada di tengah sawah. Ini ada hasil, kalau nama di Jawa itu hasil babadan, dibabat gitu pak, padinya dibabat. Ini kita nanti di giling dulu sampai kering, nanti yang bisa dijadiin beras. Itu awalnya seperti ini. Nah, kalau udah dipanen hasilnya seperti ini, dipisah-pisah dulu, nanti digabungin jadi satu. Tuh. Pagi ini sebenarnya itu dinginnya dingin banget, dan kita sebenarnya pengen lihat yang di sana itu ada Gunung Slamet, tapi kebetulan lagi mendung jadi nggak keluar. Jadi kita main di sawah. Ini kita lihat ada hasil panen nih. Ini hasil panen yang nantinya digiling dulu, yang nanti dijadiin beras. Kalau padi yang tadi dibabat itu, yang saya bilang babat itu, nanti kalau udah kering itu jadinya jerami yang kayak ini nih. Ini biasanya nanti difungsikan kalau ada kerbau, itu biasanya dimakan ya, kayak gitu gitu. Nah, kalau pertanian di sini seperti biasa sih, seperti pertanian di luar Jawa juga atau di luar Pemalang juga, itu sistem perairannya kalau di bahasa Jawa itu namanya wangan nih. Ini wangan yang nantinya untuk mengaliri air di sawahnya. Dan kalau tanahnya
kalau pertanian di sini juga sama, itu pakainya terasering yang biasa itu ada kayak semacam galeng, kalau bahasa Jawa itu galeng, itu untuk memisahkan per petak-petak sawahnya. Ada lagi. Sekarang gue berada tepat di depan kantor kepala desa, Desa Datar. Nah guys, di depan kantor kepala desa juga ada lapangan bola nih yang masih gila, masih keren banget ya, masih alami banget, masih tanah rerumputan gitu. Ini udaranya masih sejuk banget guys. Selain desanya yang masih asri, udaranya juga masih sejuk, gue mau kenalin nih, penunggu Desa Datar. Hai guys. Hai. Wah, itu bidadari sini.